Dari video yang diunggah oleh akun TikTok @rintobilike2, terlihat seorang tenaga kesehatan asik tiduran, sementara dua yang lainnya memainkan ponsel ketika pasien BPJS masuk. Pada menit berikutnya, saat pasien umum datang, ketiganya nampak gembira sambil berjoget. Belakangan diketahui, ketiganya merupakan tenaga kesehatan yang bertugas di Puskesmas Selambunu 2, Kabupaten Parigi Mutong, Sulawesi Tengah. Usai video tersebut viral dan menuai hujatan dari para netizen, ketiganya memposting video permintaan maaf kepada sejumlah instansi kesehatan serta pihak terkait. Kami staf Puskesmas Selambunu 2 memohon maaf sebesar-besarnya kepada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ketiganya juga menegaskan jika Puskesmas Selambunu 2 tidak pernah membedakan pelayanan pasien umum dan BPJS. Ikatan Dokter Indonesia dan dari Parigi Mutong, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Dinas Kesehatan Parigi Mutong, BPJS Kesehatan Parigi Mutong.